Maka untuk menilai kualitas seseorang, lihat temannya. Siapa teman nongkrongnya? Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu seperti apa kualitas anak kita yang kelihatan baik di depan mata kita, lihat dengan siapa dia berteman. Ya, jika ada seseorang melamar putri kita misalnya, kita pengen tahu siapa kualitasnya dia, lihat dengan siapa dia berteman. Mudah menilai seseorang. Nongkrongnya dengan siapa? Bergaulnya dengan siapa? Karena menjalis janis, kata orang Arab. Barang siapa yang duduk dengan siapa, dia akan sejenis dengan mereka. Dalam istilah pepatah yang lain mengatakan, as-sahibu sahib, teman itu menarik. Teman itu ngajak temannya. Ya, burung merpati akan kumpul dengan burung merpati, gak bakal kumpul dengan burung gagak. Ya, bebek kumpulnya sama bebek, ayam sama ayam, pasti seperti itu. Ya, maling dengan maling. Dia dekat dengan orang soleh, gerah dia. Ya, duduk di majelis ilmu, bawaannya kapan selesainya. Ya. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah.